Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penahanan Setia Novanto di rutan KPK, ada rekan Ayu Jelita yang berada di gedung KPK Jakarta. Ya, selamat pagi Ayu. Bagaimana kondisi saat ini di sana? Terima kasih Gede dan juga Tasya. Beginilah kondisi terkini di depan gedung pemberantasan korupsi yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dapat Anda saksikan di belakang saya memang tidak ada aktivitas yang berarti hingga saat ini pasca penahanan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK terhadap Ketua DPR Republik Indonesia Setia Novanto. Dan hingga saat ini kami juga belum dapat mengkonfirmasi apakah hari ini akan dilaksanakan penyidikan lagi untuk Ketua DPR Republik Indonesia Setia Novanto. Memang kemarin, pada Senin kemarin juga tim penyidik KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap istri Ketua DPR Setia Novanto yaitu Desti Tagor yang dilakukan kurang lebih selama 8 jam sebagai saksi terkait keterlibatannya dalam kasus yang menjerat suaminya tersebut yaitu dalam mega proyek EKTP. Dan sebelumnya juga Desti juga telah mendapatkan 2 kali panggilan oleh tim penyidik KPK, namun Desti berhalangan untuk hadir dikarenakan alasan sakit. Dan yang kedua juga kunjungan yang dilakukan oleh pengacara baru dari Setia Novanto yaitu Otto Hasibuan yang menyatakan bahwa kedatangannya di gedung KPK yaitu untuk menjenguk kliennya tersebut dan juga untuk membahas langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh tim kuasa hukum dari Setia Novanto sendiri. Kembali ke studio. Ya, Ayu Jelita, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian Ayu Jelita melaporkan dari gedung KPK di Kuningan, Jakarta.